Rich. Rich. Coglietevi Richard, sì. Barbie Kumalasari tak sekedar menikmati alunan musik, tetapi juga pamer kemesraan dengan seorang pemuda. Melihat sikap Barbie, sempat muncul anggapan kalau ia melampiaskan stres lantaran ditinggal Gali yang kena kasus ikan asin. Sempat terciduk, sedang dugem sendirian, ia tanpa asik menikmati alunan musik hingga jadi sorotan. Tak sekedar asik menikmati alunan musik, Barbie juga terciduk sedang mencium seorang pemuda tampan. Melihat kelakuan Barbie, sebagian menganggap istri Gali Ganja itu telah nakal hingga memuaskan hasrat karena ditinggal suami yang sedang ditahan. Lagi engas tuh si Kumal, gak ada lawan, biasanya kan sehari 8 kali. Kata Laras aja. Gak ada sedih-sedihnya ya nih, orang lakinya di penjara, heran gue. Seru dia Kurniawan. Pura-pura bahagia itu menyakitkan, Beb. Seru yang lainnya. Di sisi lain, sebagian netter menyoroti ekspresi Barbie saat dugem. Meski tampak terlihat antusias, Barbie justru menyiratkan dirinya sedang melampiaskan stres karena Gali di penjara. Lihat, dia kayak depresi gitu, sindir salah satu netter lagi. Mungkin dia lelah pencitraan jadi istri setia, kata yang lainnya. Sementara itu, upaya Gali untuk berdamai dengan virus Arafik agaknya sulit. Saat diwawancara, Barbie mewakili Gali mengungkapkan kalau suaminya pasrah menghadapi hukumannya. Gak ada pertemuan dengan virus, gak ada apa-apa lagi proses hukumnya. Jalani aja sekarang mah, terang Barbie. Sekarang ya sudah, pasrah aja, Gali menjalani semua proses hukumnya saat ini. Di sisi lain, Barbie kini juga kerap dibully karena kebiasaan baru lainnya. Semenjak Gali Ginanjar di penjara, Barbie yang dulu pamer harta kini terkesan gemar barang-barang murah. Tak urung, banyak pihak curiga kalau Barbie bangkrut demi membiayai Gali selama di penjara. Menanggapi tuduhan tersebut, Barbie memilih cuek. Menurutnya, apapun yang ia beli bukan urusan orang. Emang kenapa kalau gue beli barang murah? Aku nggak pernah ganggu orang. Dan kalau masih dibully, mereka sirik ke aku, seru Barbie Kumalasari. Kalau aku ngomong mahal dibully, kalau aku bilang murah dibully. Jadi nggak usah malu beli barang murah selama aku nyaman memakainya. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait tingkah pola Barbie dan dia sekarang gemar beli barang-barang murah? Jangan lupa like, comment, subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton.